kita sih lebih jauh dikit ya daripada kita ke Derby City Center, sekitar how far is it to Nottingham City Center? Half an hour. Well, from home? Yeah. 20 minutes. Oh, 20 menit doang. Ternyata aku kalau naik bus biasanya tuh 55 menit, 55 minutes with bus. Tapi kalau bawa mobil sendiri itu cuma 20 menit dekat. Hari ini kita mau jalan-jalan, mau makan. Aduh. Ini pas dibelokan jadi badan jadi miring-miring. Ya, jadi kita mau jalan-jalan, kita mau makan, mau ya refreshing lah hari ini. Tadi di mall, ini kita lagi masuk ke mallnya. Ada yang belum buka nih, mungkin karena masih pagi ya. Wah, di sini ada Miniso ternyata. Kita suka ke Miniso kalau di Jakarta, tapi ini belum buka. Mungkin hari Minggu mereka bukanya jam 11 ya, lebih telat. Kita ini jam 10-an sih. Jadi kalau Nottingham ini kotanya lebih besar dikit daripada Derby dan ada kampus gitu, jadi lebih rame. Gereja Saint Peter's namanya, Saint Peter's Church. Ini M&S, Marks and Spencer. Aduh, itu Burt's Bakery enak banget. Oh, Burt's Bakery is closed on Sunday.
tutup hari Minggu, tapi kalau Burst Bakery itu bakery favoritnya kita, enak banget. Do you know it's coffee, huh? Iya. Kue-kuenya enak nih, Burst Bakery ini nih, depan kita. Ini kita mau ke H&M bentar. Tokonya lebih gede sini pada di Derby. It's bigger shop here than the Derby one. Jadi aku pesan online celana ini karena size-nya aku yang kecil banget, nggak ada di toko, cuman ada online. Pas banget nih, aku suka belanja di H&M karena size-nya tuh pas di aku. Pas banget, pas aku ke toko tuh cuma ada size 6, aku tuh size 4 nih. Muat, oke deh. Hari ini agak hujan dan agak-agak adem, aku pakai ini juga, jaket. Oke, sekarang kita mau cari makan. Ini udah siang, udah jamnya makan siang. Kita juga udah lapar, hungry. Makan-makan, Ian paling tahu tuh kata itu, makan-makan. She's hungry. Aku selalu lapar, aku makannya dikit tapi sering. Tuh ada arena bermain anak-anak. Tapi ini cuma sementara sih, cuma karena lagi liburan sekolah kali ya. Biasa nanti kalau Desember situ ada Christmas market. Tuh Debenhams gede banget, udah tutup akhirnya sekarang. Kita mau makan di sini. Ya. Yeah. To the right, ya. Yeah. Ian pesan fish and chips pakai mushy peas. Aku pesan ini aja. Katsu curry sama nasi. Itu namanya tram, teman-teman. Jadi kayak kereta pendek itu di pusat kota. Kita mau ke mall yang tadi, karena kan tadi masih pada tutup. Ini udah mulai buka, jadi kita mau ke sana. Yang tadi area bermain anak-anak nih, karena lagi liburan summer anak-anak. Kita lagi ada juara gini, permen-permen. Bangunannya keren-keren ya. Brian Clough, who is? You going to the shopping mall? Is it this way? This way, yeah. Down that way, all the way down there. Yeah, itu mallnya di depan kita. We'll cross the crossing now. You can turn it off now, because I'm gonna. Nih kita udah di dalam mall, semua toko udah pada buka. All the shop is open now. Toko-tokonya udah buka semua sekarang. Rame banget hari ini. It's ever so busy, Sunday, isn't it? Ini hari Minggu terus lagi liburan summer anak-anak. Ini super dry bagus, teman-teman. Aku beli jaket musim dingin di sini, super dry. Terus depan tuh John Lewis. We're going to Boots. Kita mau ke Boots. Namanya aku mau cobain parfum. Oh, itu di Boots. Ini kayak mirip-mirip Guardian di Indonesia ya, kalau nggak salah ya, Century, Guardian gitu ya. Tapi ini lumayan gede nih. Di sini Boots ini termasuk farmasi yang gede. Ini dia. Mana ya? Banyak kosmetik. Ini aku biasa Armani. Aku biasa pakai ini nih, parfumku. Saint Laurent. Hari ini aku mau coba yang Armani. Enak enggak? Aduh, ini Chanel. Chanel number 5 itu paling enak deh baunya. Ini Miss Dior. Aku pengen coba yang Armani yang C. Mana ya? Oh, here it is. Armani. Oh, Versace. Ah, ini dia aku mau cobain. Ini aku biasa pakai ini nih yang paling kecil nih, 1,3 juta. Aku
biasa beli yang sedang ini 1,8. Oops, sorry. Yes, it's fine. Ini yang C juga mirip-mirip harganya 1,3, yang gede dikit 1,8. Kita mau kesini juga nih, mau lihat-lihat di Next. Kalau ada yang cocok. Ini baju cowok di atas sih. Nih kalau kesini aku suka lihat ini nih, Next Home. Perabotan rumahnya cakep-cakep. Kita mau lihat baju cowok. Aku tuh paling suka beli apa tahu? Piring-piring ini loh, kalau cakep-cakep, apalagi kalau ada yang hijau tuh aku paling demen beli. Kalau ini satu-satu set lumayan tapi harganya nih 1 juta. Dapat 12 pieces. Kalau ini 700.000 dapat 12 pieces juga. Ini sofanya cakep ya. Berapaan ini sofanya? Enggak ada harganya ini sofanya, enggak tahu. Itu John Lewis mirip-mirip apa ya? Kayak John Lewis cuma macam-macam sih, kayak ada kosmetik juga, baju juga, peralatan dapur juga. Tapi harganya lebih kayak di atas. Ini toko emas, aku biasa beli emas di sini, teman-teman. Lumayan sih, harganya masih mendingan dibandingkan toko-toko yang lain. Terus kalau kita belanja tuh sering dapat diskon. Kayak gelang aku tuh aku beli di sini. Terus ini anting. Anting aku juga aku beli di sini. Situ ada Tesco Extra depan, tapi kita lagi nggak butuh apa-apa sih. Oke teman-teman, kita udah selesai keliling Nottingham hari ini. Ini udah mau balik. Makasih udah nonton vlog kita hari ini dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Bye.